Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughdika wal khatimi lima sabak. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. An Abi Amrin Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qal kul amantu billah summastaqim. Rawahu Muslim. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Shalawat yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Panjang umur, murah rezeki. Panjang umur, murah rezeki. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan untaian doa, mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ucapan Allahumma salli ala Muhammad sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah barokah.
Sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Tambah umure tambah sempurna iman lan agamae. Tambah nata zikire. Ake istighfare. Ake sholawati. Panjenengan pejah sak waya-waya kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam. Amin. Beto gendero husnul khotimah. Kajian malam ini bertema cukup menarik, urgensi istiqomah dalam ketaatan. Survei membuktikan beberapa penelitian ilmiah telah menemukan orang yang sukses yang diantarkan oleh kecerdasan itu hanya berkisar 15%. Sedangkan orang yang sukses yang diantarkan oleh istiqomah, sabar, telaten, tahan banting, mencapai 85%. Understand? Ojo arep arep urip sukses nek durung duwe kelakuan istiqomah. Masih omahe apik. Montor duwe, bojo bodine standar. Mirip Sahrini. Kok gak duwe kelakuan istiqomah? Insya Allah tak ada setetes air pun berupa kebahagiaan yang singgah di hatinya. Susah. Apa mana wis ekonomi lemah. Potongan gak ganteng. Nasab biasa-biasa saja, ilmu cumpon, kok gak duwe kelakuan istiqomah. Kula mboten saged nggambaraken kesengsaraan dan penderitaan yang dihadapinya. Gadhe kejegur neraka, nduk donya iku wis kepethuk neraka. Susah. Mari ikuti kajian malam ini dengan tenang, cerdas, dan teliti. Tenang, cerdas, dan teliti. Niki referensine pun waduh pun kula saring pun. Umpama tak sebut kitab-kitab yang saya baca, sama itu mboten semerap sampean. Saking kadae, jadi kantun nyimpulno, nyimpulno. Saya ulangi password Senin malam Selasa yang lalu. Santri oleh kalarupa tapi kudu menang donga. Lah ngoten to? Santri oleh kalah duit tapi kudu menang wirid. Santri oleh kalah pangkat tapi kudu menang tirakat. Nek telu sampean gak duwe, Pak. Donga wis gak duwe. Wirid wis gak gelem, tirakat ya wis gak gelem. Lamun sampean gak pernah menemu kesuksesan, kebahagiaan, jangan menyalahkan orang lain.
Ayo cerdas pinter nangisi awake dhewe-dhewe sadurunge ditangisi wong liya. Understand? Kadang-kadang tatkala kita gagal, tidak mau evaluasi secara jujur, tapi nyalana wong liya. Aku tadi ngene kok pola iko. Lho lha apa pola iko? Jadi nek dek gagal itu ding wong liya, nek sukses dipek. Jika perbuatan baikmu membuatmu bahagia dan perbuatan burukmu membuatmu sedih, berarti kau seorang mukmin. Stop. Niki nek sing ngrungokno sarjana, paham wis, Pak. Tapi nek sing ngrungokno kelas sarjana. Jika perbuatan baikmu membuatmu bahagia dan perbuatan burukmu membuatmu sedih, berarti kau seorang mukmin. Stop. Gak usah digodok nang laborat. Nek sampean nekani majelis ngene kok ati sampean ayem, seneng, masyaallah. Iku dodono nek sampean iku wong mukmin. Kepeduk dulur santri sakmene nduk majelis dzikir diwacano Yasin, diwacano Rotib, kok ngene tok. Pikirane melayang kemana-mana. Itu tanda kutip hatinya dalam kondisi sakit. Jika perbuatan baikmu membuatmu bahagia dan perbuatan burukmu membuatmu sedih, berarti kau seorang mukmin. Sampeyan tak takoni gak usah jawab brawokan. Sampeyan tahu aduh ati sedih tatkala ning ngrasani wong. Dengar lapo aku mung gak ngrasani. Saya ulangi. Sampeyan tahu menyesal gak weton polae ngenyek wong rasani wong. Nanti. Cukup satu password ini. Jika perbuatan baikmu membuatmu bahagia dan perbuatan burukmu membuatmu sedih, berarti kau seorang mukmin. Wong mukmin nek temenan nek nglakoni perkara-perkara sing elek, itu penyesalannya luar biasa. Diterangno ngene motone jek bening ya apa. Sedina wau lho sampean dikata pundi masyaallah. Dikire nang Allah karo laline. Sing wani jawab kaya dikire dalu iki tak jak besanan. Kari telu anakku lho. Pak. Buka Qur'ane karo buka HP-ne kendi. Kadang-kadang tuwek garo tuwek HP ini telu. Wis tuwek rebutan HP karo putune. Ya Allah. Hati anak putune besok aja maca Quran aja ditangisi. Kenapa? Orang tuanya tidak mentautkan hati anak dan cucunya karo Al-Qur'an. Kecilin cekeli HP. Sak kiai-kiai ini yang ngono. Nek kiai biyen niku sing dubene tas bae sak iya bene. Ketahuilah perasaan bahagia dan sedih, cemas dan tenang bersumber dari diri kita sendiri. Stop. Pak. Hati wong sing seneng, susah, cemas, tenang, itu kembali pada dirinya sendiri.
sering saya katakan bahwa pikiran kita ini, hati kita ini bisa menjadi obat dan bisa menjadi sumber penyakit, tergantung bagaimana cara kita mengelolanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulai saya kena pengobatan lewat pola pernapasan. Ono senam sing gerak nebol iku. Ternyata bagus yo. Mak ini tak senami. Tak cacak seberapa jam iku wis keringetan banyak, hebat senami. Nanti mak gerak nebol tok. Wis gak apa-apa cek dipotong iki. Memang kromo inggile gak ono. Aku lo ngomong rektum yo gak paham. Rektum kan istilah biologi. Bahasa kerabe, bahasa kerabe, bol. Ditarik, dilepas. Karena ingat di kemarau terus. Coba sing manuke gasok miber-miber. Miki kula ajarane senam niku. Punya efek tengah bukan efek samping. Efeknya efek. Serius. Diri kitalah yang mewarnai kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup ini. Sebagaimana air mengikuti bentuk wadahnya. Stop. Pak. Doma itu belajar pidato. Diri kitalah yang mewarnai kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup ini. Sebagaimana air mengikuti bentuk wadahnya. Banyu ini diwadahi gelas, bentuknya ya tadi. Banyu ini diwadahi cengkir, bentuknya tadi. Urip ya ngono, dikai seneng ya seneng, dikai susah ya susah. Salahe dhewe urip kok susah. Ketigo susah, rendeng susah. Endi wonge? Gak teko ah? Diri kitalah yang mewarnai kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup ini. Sebagaimana air mengikuti bentuk wadahnya. Nek wong awam juga paham. Dulur, urip iki digawe seneng ya seneng, digawe susah ya susah. Wis gak duwe, gak ayu susah, gelis mate. Gelis mate yuk. Gak usah susah-susah, malam Selasa ngaji rene jale pencerahan ya. Matek sak waya-waya cek dicatet dadi wong menyang insyaallah cinta jihad melawan kebodohan. Amin. Saman gak usah jihad ngebom hotel, gak usah ngebom gereja, gak usah ngebom insyaallah Borobudur. Jihad sampean sing penting adalah jihad melawan kebodohan. Beliau Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Nate dipun datangi tiang serba susah. Syekh urip kula ni susah men ruwet banget utang kula kawadah. Cara jaman saiki kula niki tombok balik bereset.
Insyaallah susah pun. Wong jenenge ratune wali, Pak. Kejadian sekian ratus tahun saya angkat sekarang tasih mboten ketinggalan zaman. Tinggal bagaimana seorang mubaliknya mengemas bahasa komunikasinya pada era sekarang. Wali ini jawab cerdas. Carilah hatimu yang telah lama hilang pada tiga tempat. Ketika kamu membaca Al-Quran, ketika kamu berada di majelis zikir, dan ketika kamu berada pada sepertiga malam yang terakhir, golek ono atimu sing wis suwe ilang ing dalem telung panggonan. Siji tatkalane awakmu maca Al-Qur'an, loro tatkalane awakmu nduk majelis zikir, telu tatkalane awakmu ono sepertelune wengi sing terakhir. Jika kamu belum menemukan hatimu, berdoalah kepada Allah untuk meminta hati yang baru. Karena hatimu dalam kondisi rusak. Pak. Dadi nek sampean uripe kok susah. Pikirane negatif, pesimis. Itu berarti hati sampean telah lama hilang. Kata Jalaluddin Rumi, bila Anda sakit, pergilah ke dokter. Bila hatimu yang sakit, pergilah mencari kekasih-kekasih Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek dokter jasmani muake, Pak. Golek dokter rohani iki sing rada angel. Karena fakultasi soalnya. SKI itu SK gubernur, itu SK menteri kesehatan, tapi SK teko langit pun juga. Nek kalau SK teko langit, boten kuat ngeramut wong saiki, Pak, wong wong bulet, bulet. Durung ana seminggu kepungkur iki kula ditangisi seorang mubalek teko Malang diundang nang Surabaya lho gak iso mule mubalek. Panitia ditelepon tambah ono rek gak iso mule aku. Lah wong nyewa Grab. Kelenting-kelentinge gak cukup dikem bayar sewan. Ditelepon panitia tambah ono rek. Gak iso mule aku. Gak direspon pandai mampir mlelek depan aku doma. Ngawak suatu greges. Ono Bu Ustaz. Jane iki mboten pantes ya laporan teng sampean, tapi laporan teng sinten? Mun saged mule kula niku. Terus. Wis tak amplopi tapi ya tak tuturi. Sampai nek diundang wong ngaji, sak durunge metu teko omah sampean mangan sing wareg. Sampeyan sangu dhuwit sing cukup. Sebab gak cocok wong ngundang kiai ngerti kiai. Kecuali nek gelem geser duduk kiai maneh dadi semi artis gawe manajemen diundang wong langsung metu angkoe. Bisaronya sekian, hotelnya sekian, supirnya sekian. Iku ya gak salah pengen menggawe manajemen. Nek sampean iki bener-bener berjuang di jalan Allah dadi mubalek, sak durunge budal sampean mangan sing wareg, usahane sangu, mbok menawa nemu ngene iki sampean kan. Dadakne wong iki takon, sampean nate ya ulangganan. Sampean kene pisan ae. Delosor. Awake bulan tahun wong ngundang ngoyo waduh ya baru kaya.
parah ini temen ketepik. Durung karuan omahe ku padang telepe gedhe ngerti kiai durung karuan. Kadang-kadang wong omahe elek, sarunge ku ono piring, no sarung piring lenting. Ati ono sarung ono piring, paham, Dik? Nggih. Lenting-lenting. Niku nggih. Masyaallah, lho mandek kiai. Kadang-kadang setil jas, wah minyake walos. Temen nih, mau balik. Nek tundang wongi mangan lo sewarek, sanggung wong. Kak kape wong undang ngerti, kiai. Aku no, aku paling ke diamu sing wedok. Ini kamu tu suangi kau lepop. Berjuang ni, berjuang. Apa mana bang punya ini? Kau sudah lipo. Kau sudah Giant, kau sudah KFC. Kadang-kadang uang-uang itu lho kiai itu Masya Allah dianggap kiai itu sakti. Gusali loro, lu masa Gusali sok loro? Ngono uang-uang itu Masya Allah uang nabi ya loro pemain Gusali. Jadi Masya Allah masa Gusali sok loro? Gak percaya aku. Lu cakek wong delok sujud pandang ngono yo. Ya Allah. Sakit ya ban. Bisa dilanjut? Golek ono atimu sing wis suwe ilang, nduk ing dalem telung panggonan. Siji tatkalane awakmu maca loro tatkalane awak munduk majelis dikir, telu tatkalane awak mu onok sepertelune wengi sing terakhir. Nek dorong isok nemok no hatimu sing ilang kojik susah saya menjaluk nang Allah ganti hati yang baru karena hatimu dalam kondisi rusak. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Orang yang hatinya telah hilang, lagi dengar no, akan sulit tergerak mendekati nilai-nilai kebajikan dan tidak terasa sakit bila kena goresan-goresan pisau kemaksiatan. Stop. Mas ono Agus, hati hilang, wong nemplek donjero. Baca ni aku gak gelem serikalan, Pak. Wis gak layani wong goblok lah aku. Entek-entek umur. Orang yang hatinya telah hilang akan sulit tergerak mendekati nilai-nilai kebajikan. Dijak nglakoni api ku mabot. Alasane ngono, argumentasine hebat. Ayo ngaji. Ngaji kan panggilannya kiai, awak itu tuh kiai lah. Semakmuman lah untuk omai lah. Ngomongin yang sufi. Cak ngaji ngomongin bisnis, maklaran bisnis. Kemoncolan bahasa, gak ada segini kawano. Mungkin wong saiki moncol-moncol. Jomblang mediator. Nek piye nek jomblang? Saiki medi. Cocok iku piye tim sukses. Mulai sing sukses tim Indonesia Barat.
Informasi waktu ini dipersembahkan oleh produk-produk herbal pilihan yang berkualitas, manjur, hemat, dan mujarab seperti Fitru, Afiafit, Afiapro, dan herbal-herbal pilihan lainnya. Disini, wis kalah disini ini besok itu barean riko. Insyaallah. Ya lho, punya islamak ini ketik. Pak, setengah tondo nih wong sing atine ilang, boten gak ada gairah, boten gak ada semangat, gak ada keinginan mendekati nilai-nilai kebajikan, dan tidak terasa sakit bila kena goresan-goresan pisau kemaksiatan. Ini kemau. Ngerasani uang wiritani tapi gak tahu susah. Macam nanti ini rusak. Gini betul? Bisa dilanjut? Bisa dinaikkan satu strip? Sumber pengetahuan teoritis dan praktis adalah pikiran. Sama tak dungakno pikiran ini sehat. Sumber pengetahuan teoritis dan praktis adalah pikiran dan kecerdasan. Sama tak dungakno pikiran sehat lan cerdas. Tapi kudu balik berdasarkan survei, wong sing sukses lan berhasil sing diterno kecerdasan iku mek 15. Tapi wong sukses lan berhasil sing diterno istiqomah, sabar, telaten. Insyaallah mencapai 85%. Syukur-syukur sampean wis cerdas lan istiqomah. Gak kena dilawan, Pak. Wong montor gak mogok disurung. Ya apa gambarane ana montor gak mogok disurung? Sing nyurung dloser apa mboten? Kecerdasan dan pikiran mendorong seseorang untuk berpikir. Berpikir menyebabkan munculnya keinginan. Keinginan menyebabkan terjadi suatu perbuatan. Dan perbuatan yang diulang-ulang menimbulkan kebiasaan. Ini estelu, Pak, duduk ngaji rutin, jadi pelajaran estelu nih. Saya ulangi. Sumber pengetahuan teoritis dan praktis adalah pikiran dan kecerdasan dan pikiran mendorong seseorang untuk berpikir. Hati wong ini cerdas, pikirane ku jalan terus, Pak. Ojo nurut wong sing loyo-loyo ya lah, Dik. Kon atas nyambut gayo sak piring, Dik. Kon gak nyambut gayo sak piring, wong menyene wong sampel iku. Kon ngaji yo matek, Dik. Kon gak ngaji yo. Podo-podo mate ide gak usah. Wong gendeng iki kok. Ono meneh omongan wong gendeng, diterang lebih sana. Nggih. Ojo tuku sapi, ojo tuku wedhus sik, soro. Gaekno kandang. Ngeritno ndiang, nyalo tuku satene, Dik, mati manganmu. Nggih. Mbok paham bung gak sampean bahasa. Ojo tuku sapi, ojo tuku wedhus soro, Dik. Gaekno kan? Ngeritno. Insyaallah diangi. Alu praktis tuku sate marono. Wong kula meneng-meneng saiki nek esuk ngeritno jaran. Insyaallah nemen kali putu tadi kena coba kali putu ya Allah putu kula yang jaluk jaran urip nih kula Pak lah tukar lunga tak tukar nampak tu duduk ikut mbak sing sok melaku ikut ya Allah esok durung ngurus bujus ngurus jaran ya Allah mulai bener. Sing diarani wong sugi iku wong sing cetitik butuhne.
Dadi definisi sugih, sapa wong sugih? Ya iku sing wong paling sedhithik botone. Kira-kira ana wong sing siji mok duwe sepeda engkol, sing siji butuh duwe mobil. Butuhne kendi sing sepeda engkol karo sing mobil? Mulai sampean gak dikeki montor panjene ya gak iso gak kapot. Mene di montor iku mikiri uliye, mikiri supir, ngene mboten? Nah sepeda engkol kaya apa serbeti geledak nebek. Pak. Pak. Insyaallah kama qala Ali Mas'uri. La tatamanna hayatan thayyibatan ida lam yakun ladaika sulukun mustaqimun. Ojo arep-arep urip enak nek durung duwe kelakuan istiqomah. Iku bahasa Arab. Cara Jawae ajek. Bahasa Indonesia rutin. Insyaallah bahasa bumi sholawati kontinu. Napa Pak? Bahasa sholawati bumi sholawat maju banyak. Nek nduk bangil ka ono kontinu. Insyaallah apa maneh balong bendo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sejalan dengan pesan suci Al-Qur'an pada insyaallah padosi surate dhewe nggih. Sejalan dengan pesan suci Al-Qur'an. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Dan juga orang yang telah tobat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampeyan tak tungano istiqomah. Berkah. Berkah umure. Berkah rezekiye. Berkah anak turune. Al-khitabu lin nabi khitabun li ummati. Endi-endi khitab sing ditujukno marang nabi juga ditujukan kepada umatnya. Perintah istiqomah yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat beliau. Karena setiap perintah yang ditujukan kepada beliau juga ditujukan kepada umatnya. Kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna dan paripurna. Adalah manusia yang paling istiqomah, selalu melaksanakan perintah Allah. Hal itu karena beliau menjaga sifat istiqomah sebagai salah satu bentuk akhlak mulia. Sifat ini seharusnya dimiliki setiap muslim agar tidak mudah digoyahkan tantangan dan rintangan dalam menjalankan ajaran Islam. Dikembang noah kan ini keterangan ini. Lebih-lebih kula kali saming urip di era global. Maraknya banyaknya aliran-aliran sesat dan aliran sesaat. Supaya gak gampang goyah, gak gampang bingung, panjenengan kudu duwe amalia-amalia sing istiqomah.
istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah ngaji. Amin amin. Dadi ono aliran opo gak kaget. Alas. Wis terangno yai. Moso ono anabi nduk Jombang. Nduk Jombang ono wong aku dadi nabi wahyune nemu nduk Brangkal. Rungokno. Kok gak duwe watu kosek. Juga ada pengikutnya, juga ada yang percaya, apa? Karena tidak punya modal istiqomah. Malah berdasarkan salah satu penelitian dokter, di republik ini nanti akan banyak nabi-nabi palsu. Iku yono sing ngendesen, yono karepe dhewe polahe utange akeh ngaku dadi nabi. Dipepes wong mau ngaku dadi nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan perintah Allah SWT dengan konsisten, dengan istiqomah. Hal itu karena beliau menjaga sifat istiqomah sebagai salah satu bentuk akhlak mulia. Sifat ini seharusnya dimiliki setiap muslim agar tidak mudah digoyahkan tantangan dan rintangan dalam menjalankan ajaran Islam. Menurut bahasa, istiqomah adalah tegak atau lurus. Sedangkan menurut istilah, istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, yakni agama yang lurus yang tidak bengkok ke kanan dan tidak pula bengkok ke kiri. Lurus. Hal itu mencakup semua bentuk ketaatan baik lahir maupun batin dan meninggalkan semua larangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Top ngaji dalu ini. Ojo arep-arep urip enak nek durung duwe kelakuan istiqomah. Wirid mau nek sampean gelem maca bismillah tok tapi sing wajek kena diharap ada berkati pak. Sama ini tak izazah yo lala lali ya. Sama ini kan tahu-tahu izazah moco bismillahirrahmanirrahim 786 mari subuh. Sama ini doki almarhum almakbur lagi yai maksum Ahmad Tanggulangin semerap. Niku wirite andalane nambung bismillahirrahmanirrahim 786. Tasih sugeng lah wong iku lha ngamuyi wong wirid sampean mak bismillahirrahmanirrahim 786. Iku aku luwai jare. Sampean ku luwai. Nek Mbah Romli wiritane ya Allah ya Qadim. Mbah Khalil Bangkalan wirite sallallahu alaihi. Sampean napa? Enggak ana sing dicekel, ngene mboten? Kepethuk Habib piwo dikeki diwaca sing lawas dideleh. Kepethuk Gus Nyar nisore wlingin dikeki diwaca sing lawas dideleh. Pak. Niki lho. Pada suatu hari beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu pernah ditanya tentang istiqomah. Lalu ia menjawab, kamu tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Nanti kocomote tauhid berarti. Jadi menurut Abu Bakar sing diarani istiqomah itu kamu tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Iya Abu Bakar memaknai istiqomah sebagai keteguhan di dalam tauhid. Abu Bakar jawab ngeten ini bukan tanpa alasan. Beliau berpegang dengan
Al-Quran pada surat Al-Fussilat ayat 30. Di surat Al-Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menafsirkan ayat ini bahwa mereka tidak menoleh pada selain Allah, fokus. Jika hati istiqomah dalam makrifatullah, benar-benar takut kepadanya, mengagungkannya, mencintainya, berharap, berdoa dan bertawakal kepadanya serta berpaling dari selainnya, maka seluruh anggota tubuh akan istiqomah dalam menaatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alasane Sayyidina Abu Bakar ditetno. Karena sesungguhnya hati bagi manusia adalah sang raja bagi seluruh anggota tubuh, sedangkan semua anggota tubuh adalah pasukan dan rakyatnya. Jika rajanya istiqomah, seluruh pasukan dan rakyatnya ikut istiqomah. Dukur Pak ini Pak. Anggota tubuh yang perlu dijaga keistiqomahannya setelah hati adalah lesan. Karena lesan adalah juru bicaranya hati. Dalamnya laut bisa diukur. Dalamnya hati siapa? Tapi dalamnya hati bisa dilihat dari ucapan ini. Uang itu ngomongin baulet, berarti hati ini rau. Wah, ngomong baulet, tembak merem-merem. Waduh. Kalau aku nemu tamu, ngomongin baulet. Teko awal, teko A sama Z itu lo gak ada maksudnya. Tak rungok nois. Tangan belar, yes. Ini tak latih ini pada gendeng. Jadi ngomong tengkulo teko mari salam sampai tak bungkasi, kasari digura alus. Iku gak ada maksudnya. Cara itu semua itu semua apa tahu bawa belakang. Kari-kari ngomongin tu, masya Allah. Jenengan mirsani, yai MU menang 1-0 loh. Wangi itu MU barang. Oh, masya Allah. Terus tutup kono tak jeluk kat teko. Nyangon ni bagus. Kari-kari penutupan ngomong MU mang loh. Nah, delok profile wonge, masyaallah koyo gak masuk akal. Lho Liga Inggris iki. Menang ya 1-0. Polai musuhne niku strikere mboten main. Sopo? Kirangan supe kula. Waduh, dadi wong iki wong apik iki mang bener. Insyaallah dadi ngene memang laporan hasil MU 1-0. Wis ado nduk lengkeng tak celuk. Celun-celun sana. Ah, Inggris 1-0, Pak menange gak akeh ya sangune ya gak akeh. Lho kok iso? Aduh, kok japanan nami kiai kok nggo berita MU 1-0.
kok lalar gawe. Insyaallah. Bisa dilanjut? Insyaallah. Insyaallah. Kemuka tadi keterangan sing barokah. Niki ditetuno hadisnya sama encik mantep. An Abi Sa'id Al Khudri rafa'ahu qal ida asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan fatakul ittaqillaha fina fa innama nakhlu bik fa inistaqamna wa ini wajadna rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Apabila anak Adam berada di waktu pagi, anggota-anggota tubuhnya tunduk kepada lesan dan berkata, bertakwalah kepada Allah dalam memimpin kami, karena kami sesungguhnya adalah pengikutmu. Jika kamu menempuh jalan yang lurus, beristiqomah, kami juga menempuh jalan yang lurus. Dan jika kamu menempuh jalan yang bengkok, kami juga menempuh jalan yang bengkok. Tegasnya, istiqomah berkaitan dengan perkataan, perbuatan, perilaku, dan niat. Semuanya itu terlaksana karena pertolongan Allah, dengan Allah, dan di atas perintah Allah. Seorang ulama mengatakan, jadilah engkau pemilik istiqomah dan jangan menjadi pencari karomah, karena sesungguhnya nafsumu terus bergerak mencari kemuliaan, mencari karomah, sedangkan Allah menuntutmu untuk beristiqomah. Kemuliaan atau karomah yang paling besar adalah menetapi akhlak istiqomah. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Sebagaimana daipun Kanjeng Nabi singgul waos wonten mukadimah kaul kala wau An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu an nu'akhadan ghairak qal kul amantu billah summastaqim rawahu Muslim. Sufyan bin Abdullah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat tentang Islam kepadaku yang aku tidak akan menanyakan lagi kepada siapapun. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian tetap lalu lurus. Sering kula terangkan hadis ini, mboten bosen-bosen kula. Pada dasarnya istiqomah itu bersumber dari dua hal. Saya mendengar ini ya. Pira pak? Muka-muka saya mendengar dua hal ini. Yang pertama, istiqomah itu bersumber dari sehat dan benarnya iman. Yang kedua, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perpaduan dari dua hal ini akan melahirkan apa yang dinamakan istiqomah. Bila istiqomah mengaliri hati, menjadi hati yang bersih. Amin. Nek wis wong atine bersih, mudah tergerak mendekati nilai-nilai kebajikan. Uang ini hati ini bersih, ada ruang kesediaan dalam menerima nasihat. Bahasa pojok kampungnya gampang dituturi. Banyak sekali nih.
Bila istiqomah itu mengaliri akal pikiran, menjadi akal pikiran yang cerdas. Lebih-lebih cerdas membaca tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Ketok gerimis, banyu logur teko langit. Subhanallah. Alangkah indahnya, alangkah sopannya, alangkah teraturnya Allah menurunkan air hujan ini. Yang tidak bisa dibandingi dengan teknologi-teknologi secanggih apapun. Insya Allah ngayak banyu selembut, sesantun dan sesopan itu. Gini betul? Ya apa banyu nek lugur sak gelas-gelas ini. Pak. Luwih nek gremes iku lemaron terus ana pelangi niku. Dari wong Jawa ngomong udan telak ya. Ngono kluwung wa masyaallah. Iku tumrape wong sing istiqomah yang mengaliri akal pikirannya cerdas. Delok ono tek mripate. Di situ ada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketok kembang mekar, warna-warni indah. Nek wong istiqomah sing ngaliri akale, subhanallah. Pabrik cat ndi sok nggae warna ngene. Tapi nek wong goblok mbanyene kembang. Ngerti ya? Bila istiqomah mengaliri harta benda menjadi harta yang barokah. Dibelanjak nuruk dalan-dalan ya Allah. Ukiyai kok akhir-akhir ini kok kemarin loro ika kan sing dipikir. Sing dipikir itu kok santri, tukang sama jaran. Wingenane kula tinggal melayu teng batu kono prasane ya wis aman insyaallah. Nduk batu dirubung wong akeh tambane. Skoplo tak delepno. Roto-roto sambat. Lah kula mriki wau wong ngindani wong sambat sampean rubi. Ya wis, mule wis. Mule. Oh mati rubung uang, waduh, aduh. Lagu lain yang disambati uang, buatin mikir, buatin sakit. Polai normal, gini buatin. Insyaallah, samen beriki manglembean tangan luar alias gak ngopo-opo-opo, isine sambat. Jawab ya nak, dan buatin sambat, sampai teng cinten malik. Sampean eblas koyo ngin kursus teng pundi nggih teng sampean. Istiqomah itu menempuh jalan yang lurus, yakni menjalankan agama dengan teguh dan tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak. Pak. Insyaallah istiqomah itu menempuh jalan yang yakni menjalankan agama dengan tekun dan tidak menyimpang darinya baik ke kanan maupun ke kiri. Hal itu mencakup menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan agama. Tegasnya nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah nasihat yang mencakup seluruh ajaran agama. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Tulis. Ada 7 langkah cerdas mencapai istiqomah. Sampeyan tak dongano istiqomah. Amin. Pitu iki sampeyan duwe siji wis hebat sampeyan. Nek pitu iki sampeyan duwe wae iso mibel iso ngecat langit sampeyan. Serius, iso ngecat langit sampeyan nek pitu iki. Ditutur nek pitu iki. Langkah cerdas pertama bertegang teguh kepada Allah.
Langkah cerdas yang harus kita lakukan agar kita dapat beristiqomah adalah berpegang teguh kepada Allah, agar dia Allah memberikan taufik untuk beristiqomah. Hal ini bisa kita ketemukan pada surat Ali Imran ayat 101. Wa may yattasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap kali hati seseorang semakin bergantung kepada Allah dan berserah diri kepada-Nya, ia semakin dekat dengan kebenaran. Mendapat taufik dan beristiqomah dalam mematuhi-Nya. Itu karena hati seorang hamba berada di antara dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Penyayang. Allah lah yang membalik-balikkannya sekehendak-Nya. Mulai hati itu sepertian detik bisa berubah. Nah, nek saat dulu salam sholat itu sampai dengar, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Karena hati itu dalam sepertian detik bisa berubah. Apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Dua, ya cepat. Bersegera untuk taat kepada Allah. Jok ditunda di mana? Sing cepet-cepetan, sing agi-agi wis ke. Sebagaimana firman Allah, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Muka-muka insyaallah nurut rumi itu jangan berjalan menuju Allah, harus berlari karena umur kita sangat pendek. Nek melaku kalah banter me wong. Berlari insyaallah segeralah menuju ampunan Allah. Ojo ditunda-tunda mana, understand? Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Pun King Binten dan ini. Ketiga, catat. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam. Jadikanlah Al-Quran sebagai tempat kembali tatkala kita dihadapkan kebingungan. Jadikanlah Al-Quran sebagai obat tatkala kita mengalami kesusahan. Amin amin amin. Jok sampah santri bumi sholawat gak duwe Quran sing apik. Terus nek ndelok Quran gak usah didelok dhukure pogo ya. Ditaruh di tempat yang mudah dipandang dan mudah diambil. Kula sering nek nami santri kula tak delok kok Quran yang apik durung tau dibuka, Pak. Dilaminating. Lha iki Quran diwaca tegeji materare. En kok ditutupno. Senen mana? Empat, ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam menaati Allah. Balil waladina jahadu fina lana diyannahum subulana wa innallaha ma'al muksinin. Jika seorang hamba bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah, pasti Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk taat kepadanya dan meneguhkannya di atas jalan yang lurus. Nek sampean istiqomah ngaji, insyaallah ditulungi sampean. Amin. Wis kangel-angel jemanoe. Nek sampean jamae petel, ngajine petel, dresi Quran petel, maca selawat akeh. Insyaallah wirite petel, insyaallah ditulungi sampean. Amin. Dibimbing, dipayungi. Usume wong susah sampean didumi bunga. Usume wong ibu sampean dikai gam. Mas kunae tak simbolne. Nomor pira saiki? 5.
mencari ilmu dan berdakwah. Dalil endi? Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita semuanya memaklumi bahwa seorang hamba yang tidak berilmu akan menyembah Allah dengan kebodohan. Adapun orang yang berilmu mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ilmunya itu membantunya dalam mewujudkan penyembahan kepada Allah sebagaimana yang dia kehendaki. Barang siapa yang mempelajari ilmu lalu mengamalkannya dan mengajak manusia untuk menyembah Allah, maka apa yang ia lakukan menjadi salah satu sebab terbesar tercapainya istiqomah dalam ketaatan. Golek ilmu dilakoni ngejak wong, golek ilmu insyaallah dilakoni, selain dilakoni kanggo awake iso nular-nular nomane nang wong liya nang masyarakat. Understand? Niki sing nggarek atiku marem. Kehebatan umat Islam Indonesia ini masya Allah, majelis-majelis seperti ini masih banyak di mana-mana. Ini menjadi kekuatan tersendiri insya Allah bagi umat Islam Indonesia yang hari ini menjadi pusat perhatian seluruh dunia, bahwa kekuatan umat Islam bukan di Timur Tengah, kekuatan Islam dunia adalah di Indonesia, khususnya di Jawa. Khusus di mana nduk Jawa Timur? Serius nih, Jawa Timur masya Allah wong marhabanan nduk kono-kono. Habib saya gune rawu untuk Jawa Timur roto-roto warik nom-nom sing teko bunga bapak lah sing tuwek-tuwek kali mata eka teko bapak. Wah yo, begitu juga nek seleng iku manggung sing teko ya arek nom-nom. Kau si ireng-ireng ngono. Nek seker mania, payamai putih, kuplu Tapi sayang, ya kesusupan copet-copet deh kan. Anda harus ngatek semua kom, masya Allah, HP digerapak. Kulo duwe tentara, untuk menyiki santri kesayangan kulo tentara, tapi sabar. Sabar, bang. Wajar wes ngan. Ben Habib saya dok ini, lu sih copetan ya iku. Tahu ada maksud kulo sama ni sih isak nyekel copet pak. Kau kehilangan batin kroso ya kulo dikokok. Ngaji mang, biasa ngaji. Sabar tentara sabar. Tapi lu tuak makem wasik mana? Kerap aku bapak. Waktu copet sak Surabaya, wis noblek blek melok eh. Yo adaptasi, aku peluan ni. Masya Allah. Malah diwara Habib saya ngomong sing hati-hati awas HP siap hati banyak copet dari copet itu silakan Bek bicara wong sama-sama iki kan gak ketoro mesti deleng lah di mana-mana ini enam bersahabat dengan orang yang soleh sampean tadungan koncone api-api. Pesan kula berangkat dari dawuh seorang wali besar pada zamannya Ibnu Athaillah As-Sakandari. La tashab malla yunhiduka khaluhu wala yadulluka ala Allahi maqalu. Janganlah bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak bisa membangkitkan semangatmu dan ucapannya tidak bisa membimbingmu menuju jalan Allah. Masa dicarana Jawa. Ojo kekancan karo wong sing kaadaane mboten saged mbangkitno semangat panjenengan. Lan ucapane mboten saged bimbing sampean nuju nang dalane Gusti Allah. Jelas ah?
Nek uang iku loyo tauhite, loyo imane, loyo ibadai, loyo pikirane, loyo perjuangane, aja dikonco rusak sampean. Paham napa ten? Wah, apa dek urip soro-soro berjuang-berjuang wis ngeloni bojo po ngandel susu dek. Nek setan bangsa setan diwacana ayat kursi beres. Sing angel ya musuh setan sing arep disamsui. Nek setan bangsa setan jin lan liyane diwacana bismillahirrahmanirrahim ma'asmi sayum fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Wah minggir kabeh. Diwacana ayat kursi minggir kabeh. Tapi nek setan-setan sing arep bentul biru. Wangel iku. Insyaallah. Aja kekancan karo wong sing kaadaane mboten saged ndorong semangat panjen. Semangat apa? Semangat ibadah, semangat bekerja. Ngerti nggih? Semangat ngaji. Sampeyan betul, aku nek kumpul iki lho ngaji kumpul rusak. Dijak menggo ono alasane. Sampeyan kudu iso evaluasi. Iki ini tak konco terus, gak kau bernaja, tujak bisnis bisnis tu gak tahu hasil belas, sing diurusi pedang samurai, keris sing sok ngadeg, singkir geni, kita tak cerita tu, tuban tu tahu no arek, praktek keris singkir geni, tempat monok trek mamot amunia nublek. Sepatu ni polisi kobong ada juga tolong kena singgir kini kena setok no kobong sak kena sekali jauh Pak hati santai-santai kula tak jak berpikir sing wajar rasional ilmiah gak usah kelenek-kelenek ya wis gak era wis iki wis era digital iki paham nggih Mene-mene ki ngaji ki kira-kira 10 tahun kas mboten model ngene Pak cukup online tok aku teko omah sampean Dhe laptop dhewe-dhewe kaya anu liwat WA WA ngono ya Iya Lha sakit Eh, sampe tak dungan kaya ini cikoncone api-api. Amin. Wong soleh-soleh. Amin. Si nomor pitu sampe naik kebiri sama, sing kenceng dungoi. Ya? Amin. Sing ngakelan kenceng dungoi. Sembuarang sampe jebok dungo, cek barokah ya? Amin. Insyaallah. Sampe dungo, kati mangan bismillahirrahmanirrahim. Kati ngeloni bojo, jok lalu bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira sampean tahu ada yang ngangkelon ada bismillahirrahmanirrahim. Mulai anak gak kena diwatur balas. Ya Allah, dituturi munggah meja. Jauh duit gak dikei TV dijejek. Banyak sogol le. Ah sampean kudu mawas diri kira-kira wawiyen waktu produksine iku gak diawali maca bismillah. Mangan mawon nek diawali bismillah barokah, Pak. Kekuatane sing nduk awak iki barokah, dadi ngaji boleh rusak. Kita hajat rusak. Nek mau sampean santap ae ya wis. Ya dadi ngaji nek. Lama kula takon di wong kula lho Gus kena penyakit napa? Napa oh kula niki ben ngrungokno khotbah mesti turu. Nek bengi nduk omah gak iso. Dadi kula nek kepengin keturon yai jemuan ngrungokno khotbah. Dijawab ah. Dijawab. Mang wis ono. Dadi nek ono wong ngono khotbah kok keturon, atine ilang iku. Nek atine ana lan urip dihayati apa isine khotbah iku, Mas?
Oleh turu oleh gak konsen. Saman delok wong sekak yo. Wong sekak sing pinter kemungkinan 3 langkah iku wis diitung. Nek aku nyekel jaran mrene, mesti wong iku iki tutup iki. Jadi selain langkah-langkah awake dhewe iku diitung wong catur itu, langkahnya orang juga harus diitung. Nek aku jalakno iki concom iki, lambat aku. Mesti wong iki betenge iki mlebu. Nang sekat ngawur marang mlaku ya lembut. Ya lembut. Kudu diitung dadi mari delok wonge, delok kekuatane musuh. Iki tak serang iki iso bertahan apa gak apa kuat apa durung. Lah wis skala posisi spekulasi nggae problem-problem jebak-jebakan wis skala posisi. Ngono catur, tak delok iki aku tau wis kate kalah posisi, apa napa tak tinggal ngoyo wis. Wis jenenge wis kalah wis, iki kae wis kupu wong keliru cet. Mati wong. Langkah-langkah gini ya psikologi wis padahal wis kalah dik rasane sak tak ngoyo sik. Nah, setelah tak tinggal ngoyo tak jebret, wonge pikirane anu, rumangsa menang, ngawur jebret blunder tak kae. Cek. Jadi untuk lipat pintu, selain lihat kekuatannya, terus kekuatan musuh didelok. Kedip-kedip coy. Es, kemukaman Pak. Santri oleh kala rupa tapi kuduk menang. Oleh kala duit tapi kuduk menang. Oleh kala pangkat tapi kuduk menang. Tak dunganane. Cek menang dongo, menang wirid, menang tirakat. Sampe nam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tughda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa khusnul khawatim wa istaskal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la ilaha illallah wa antal mannan badi'us samawati wal ardi dal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Razak, ya Karim. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panjenengan paling selamat iman kula, agama kula, awak kula, keluarga kula, santri-santri kula, jamaah kula, dunya kula, akhirat kula. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panjenengan paling kiat iman kula, perjuangan kula, istimewa kula, istiqomah kula, ekonomi kula, bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.